membuat pompa air mini dengan menggunakan tutup galon. Untuk membuat pompa air mini ini, bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah dinamo, lem super glue, baterai, saklar, sedotan, tutup galon, sendok es krim, solder, selang, serta botol Maison. Pertama, ambil dinamo dan sendok es krim. Kemudian, rekatkan 2 sendok es krim. Lalu buat jalur lubang di tengah. Kemudian olesi dengan lem dan tutup dengan sendok es krim yang lain dan rekatkan. Pastikan lubang pas dengan poros putaran dinamo. Berikutnya, ambil tutup botol galon lalu lubangi dengan solder. Lalu pasang dan rekatkan tutup galon pada dinamo dengan posisikan poros dinamo melalui lubang tengah. Kemudian rekatkan sendok es krim pada putaran dinamo seperti yang terlihat di video ini. Selanjutnya, kedua tutup galon kita rekatkan dengan lem. Pastikan celah-celah antara kedua tutup galon kita olesi dengan lem agar tidak bocor udara. Berikutnya, buat lubang dengan solder seperti yang terlihat di sini. Lalu kita ambil selang dan sambung selang dengan lubang tengah. Dan rekatkan dengan lem. Pastikan tidak ada kebocoran antara selang dan tutup galon. Selanjutnya, kita siapkan sedotan seperti ini. Lalu pasang lubang samping dan rekatkan. Pastikan tidak ada kebocoran udara pada sambungan antara tutup galon dan sedotan. Tahap selanjutnya, ambil botol Maison dan lubangi seperti ini. Kemudian masukkan dan sambungkan ujung selang satunya. Lalu rekatkan dengan lem. Pastikan tidak ada kebocoran udara pada titik sambungan antara selang dan Maison. Nah, inilah rangkaian dinamo, sendok es krim, tutup galon, selang, dan botol Maison. Berikutnya kita pasang rangkaian pada styrofoam. Lalu rangkaikan dengan baterai dan saklar. Nah, rangkaian pompa air dengan menggunakan tutup galon kita sudah jadi. Kita isikan air pada botol Maison terlebih dahulu. Baru kemudian hidupkan pompa airnya. Demikian tutorial membuat pompa air dengan menggunakan tutup galon. Jangan lupa berikan komentar dan like Anda. Jika Anda tertarik untuk menonton video lain dari kami, silakan subscribe dan kunjungi
www.topikin.com. Sekian dan terima kasih. Pakai lampu dan tidak pakai lampu. Langkah pertama, siapkan bohlam LED. Pertama, ambil botol kaleng bekas minuman liang teh. Lalu potong dengan cutter ataupun gunting.